telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Dari dinas
perpustakaan daerah sejumlah 100 Kampung Bahari Nusantara. Menjadi Kampung Bahari Nusantara. Desa Jang, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun menjadi Kampung Bahari Nusantara. Untuk yang Kampung Bahari Desa Jang tadi sudah saya sebutkan bahwa ini termasuk salah satu perintah atau mengartikannya dari Bapak Kasal itu, perintahnya adalah untuk membantu daerah Bahari, daerah kampung yang ada kaitannya dengan kegiatan nelayan, rumput laut tadi, makanya ditunjuk daerah sini karena ada kriterianya tersebut. Bisa untuk edukasi, ada kesehatan, ada pariwisata, masalah agama, sehingga semuanya sudah mencakup. Juga untuk ketahanan pangannya juga sudah ada, baik ikan maupun rumput lautnya. Oke. Nah, tadi kita dengar ada seperti TNI AL, memang ini tugas, salah satu bagian dari tugas. Salah satu bagian tugas. Jadi tentara itu kan ada UMP, operasi militer perang. Nah, ini adalah istilahnya OMSP, itu operasi militer selain perang. Karena pada waktu negara aman, otomatis TNI juga akan membantu pemerintah daerah mewujudkan masyarakat yang lebih maju, menuju ke adil dan makmur. Otomatis itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelum memilih Pulau Jang, Desa Jang ini, Komandan, ada nggak beberapa desa yang di Karimun yang kita prioritas? Semuanya sudah disurvei oleh Danlanal, maupun otomatis sudah koordinasi baik dengan Kapolres maupun dengan Dandim, karena mereka adalah Forkopimda di tingkat kabupaten. Juga sudah pasti sudah koordinasi dengan Pak Bupati sendiri, sehingga semuanya itu kayak kesepakatan, sehingga begitu menentukan di sini pasti ditentukan dengan sendirinya, pasti ada koordinasi, ngobrol semuanya enaknya bagaimana dengan kriteria yang ada, sehingga dipilihlah desa ini. Ke depan mungkin setelah kita resmikan pembinaannya atau untuk menjaga ini tetap pembinaannya apa? Otomatis seperti nelayan tuh, bagaimana caranya mengamankannya, memberi rasa aman, untuk penangkapannya harus bagaimana, mungkin kalau tidak punya alat untuk mengawetkannya, pendinginnya, pemasarannya, sehingga semuanya akan dibantu dalam memajukan daerah ini. Mungkin selain Desa Jang nanti ada desa-desa lain? Pasti akan ada. Intinya kita akan satu dulu, tidak bisa langsung semuanya. Kalau yang sudah maju akan ditinggal, akan membina desa yang lain lagi. Semudah-mudahan semuanya warga desa ini akan lebih maju. Oke. Kita foto bersama, agak geser. Sebagaimana sambutan saya tadi, saya juga atas nama masyarakat Kecamatan Moro, khususnya Desa Jang dan pemerintah Kabupaten Karimun secara umum, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dalang Tamal 4 yang hari ini hadir untuk meresmikan Kampung Bahari Desa Jang, Kecamatan Moro. Ya, tentunya setelah melalui proses penetapan dari 42 desa yang kita miliki, salah satu Desa Jang, Kecamatan Moro yang ditetapkan sebagai Kampung Bahari, yang tentunya ada beberapa kriteria-kriteria yang sudah sampaikan. Sebagaimana kita tahu bahwa di sini ada 2028 penduduk, 501 jiwa, sebagian besar 80%-nya itu adalah nelayan, yang tentunya dengan ditetap Kampung Bahari ini akan memberikan dampak yang positif, memberikan motivasi kepada pemerintah desanya bersama dengan masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan kampung ini semakin baik, di samping untuk di bidang ketahanan pangan, untuk di bidang perikanan, kita juga mengharapkan bidang pariwisata bisa dipromosikan sehingga orang bisa tertarik untuk datang ke sini, karena ada beberapa spot-spot untuk pariwisata yang bisa dikembangkan di Desa Jang. Itu yang dapat kami sampaikan. Komandan Lantamal 4 kepada Kepala Desa Jang. Untuk itu kepada Bapak Kurniakan masker. Berikutnya Komandan. Selanjutnya Ibu Bibi 1, 2. Yang ketiga, kami mohon dengan
Nanti terus buku bacaan, kemudian dari perpustakaan daerah dan taman baca provinsi Kepulauan Riau sejumlah. Dari kami dan sambutan kami sekali lagi terima kasih. Atas nama masyarakat Kecamatan Moro dan Desa Jang mendoakan kembali penyebaran dan transmisi lokal untuk COVID, walaupun daerah ini daerah transit, karena ada beberapa tempat dari berkat kerja keras dari masyarakat dan tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID di sini kita buka macam-macam sudah masuk 2 minggu dan alhamdulillah, walaupun daerah sini sebenarnya daerah transit Pak. Desa. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Ketua Percampat Daerah Jalan Senastri Armada 1 untuk menyerahkan olahraga. Satu, dua. Ya, Bapak. Adik-adik, silakan. Proposalnya saya ke sana ke depan. Sampai-sampai lewat kami. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta KP. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.